Ya, perjalanan ngetam dulu. Artis warga baru. Oh iya. Warga baru gemes dan depannya ada Madonna gemes. Selamat pagi dari Cikampek Kopo jam 11.25. Suasana pagi di Pantura. Tahun baru pantau lancar ya. Tidak jauh dari Cikampek, ini adalah perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Kerawang. Jadi Cikampek itu masuknya Kabupaten Purwakarta. Jalur Pantura, Simpang Jomin. Dulu sebelum ada ruas tol Cipali, jalur Simpang Jomin ini sering terjadi macet. Dan saat ini pun juga masih sering macet karena masih jadi andalan untuk warga masyarakat yang beraktivitas. Pertiwi, berpapasan sama warga baru Pertiwi. Ada promo, nggak bisa naklukin mobil ini. Oh, kenceng apa gimana? Kenapa itu? Wah, banget tebol. Kenceng. Jauh. Mesin dan distribusi juga. Dia di setel. Iya, di setel di masa order 100 liter. Udah sampai, udah mandi, Teh? Enggak. Zoom in aja? Ikut permata belakangnya. Iya. Oke. Ini permata dari kiri. Permata yang punya jalur. Sewa nomor 7 serempetan. Ya, pertama mau mikiran setoran bener. Bagaden, Bagaden, Bagaden. Bagaden, Bagaden. Thank you. Mana? Ada lagi. Nyaring. Mana sewa nomor? Pemasang sama sahabat mutiara tujuan Cirebon Merak di jalur kereta api. Sahabat Permata. Ya.
dari Cikampek Koko, perjalanan masuk ke kantor pusat Warga Baru. Pukul 11.36. Disinilah kantor pusatnya Warga Baru di Jalan Raya Pantura Kaliasin, Kabupaten Kerawang. Berhenti di kantor pusat PO Warga Baru di Jalan Pantura Kaliasin, Kabupaten Kerawang. Dan ini di belakangnya tempat parkir bus Warga Baru, Divisi Pariwisata dan AKAP. Lebaran disekat ya, pada masuk ke dalam. Hujan di Pantura, Jatisari. Belum banjir ya kalinya ya? Kemarin jasem lagi banjir. Ini yang belum lama kemanokan juga banjir katanya. Ini kemarin jasem. Jasem. Termasuk pemukiman. Hanya di jembatan saja dibikin satu jalur. Setelah itu
normal lagi. Dan itu jembatan juga perbatasan antara Kabupaten Kerawang dengan Kabupaten Subang. Ini masuk Jantem ya? Masih jauh Jantem. Masih jauh. Bineka Star, Merak Cirebon. Setelahnya 20 menit sama depan tadi ya. Dan depan udah sampai Jomin. Yang masih aktif Cirebonan, lewat Jawa Pantura, Merak Cirebon Merak. Dan juga yang dari Kuningan Jakarta juga ada. Jam pagi, siang sama sore. Ini Bapak Slam sama Bus Cirebonan juga. Oh, Deddy Jaya sepertinya. Ya, Deddy Jaya Sepatan. Masih via jalur Pantura. Siap. Wijaya Saputra. Terus kanan. Dulu 2015 dipakai rumah makan Pio Haryanto. Belum ada Cipali. Dewek sekarang udah. Ya, kepapatan sama Cipong warga baru Wong Dewek. Di depan ada bus Cirebonan Sahabat Permata. Jalan. Turun di Polsek Patok Besi. Polsek Ciberes, saya Polsek Patok Besi. Ciberes, Pak. Ah, ada Polsek Ciberes, Pak. Ya, Polsek. Ciberes. Patok Besi. Desa Tambak Jati, 8 km lagi. Wah, lewat masih jauh, Pak. Hati-hati, Pak. Saya masih di Panter, Pak. Aku kan bayarin 60. Oh, Badak apa gadenin ya, Wios? Badak apa gadenin ya, mual di Sugandai, mual, Pak. Pertigaan perapatan Frengsek. Jalur yang mau menuju ke Papua Barat, tembus ke Subang. Rawan sendiri. Ya, di sini rawan kecelakaan karena tikungan kuncinya. Waktu belum ada arwah atau apa. Dalam di Kampek Pemanukan. Ketemu sama Sinar Jaya jalur Pantura Brebes Jakarta. Via Karangampel ya enggak? Pantura terus. Jam 12.03 sampai di Pasar Sukamandi. Hujan deras. Ini kalau mau makan sini, Bang. Nah, papatan sama Sidan Negara Kemon. Serang, Merak. Masuk. Halo, Mi. Ini ada jembatan lagi diperbaiki ya. Sama seperti di Cikalong, tapi di sini jarang macet kata supirnya. Ini ada elap prinsip ke Bandung nih. Purwakarta Bandung. Subang itu aku bawa ke Kabupaten Senayan. Itu yang lewat Pleret helmnya. Iya itu. Kalau
banjir. Itu banjir ya? Enggak, sini mah belum. Ini mah nanti banjir loh, naik situ. Udah surut kemarin ke sini tuh. Papasan sama warga baru Berto. Ya, ketemu lagi sama bus Cirebonan sahabat Permata. Papasan sama Bintang Luragung Borneo dari Cirebon Kuningan tujuan ke Ciledug. Perjalanan sampai di Pamanukan Subang pukul 12.26. Dari Pasar Bo jam 10. Ditempuh perjalanan 2 jam setengah. 2 jam setengah lama apa cepat? Cepat banget lo pagi. Aduh, Pratama. Ayo. Borneo, Borneo. Lo terusin aja, Pak. Ya? Bang, hati-hati, Bang, ya. Ya, makasih, ya. Ayo. Ah, makasih, ya. Iya, hati-hati, Bang. Ya, perjalanan saya turun di Manukan. Ya, Pak. Masa nyebrang lagi? Luar biasa, perjalanan 2 jam setengah. Dari Pasar Rebo.